Warga Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura digegerkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap pamannya sendiri. Pelaku K bahkan melukai istri dan anak dari korban. Diduga pelaku dendam lantaran sering dimarahi korban. Peristiwa naas ini berawal saat korban Saudi, 46 tahun, sedang beristirahat di musola setempat. Tiba-tiba pelaku datang dan menusuk korban menggunakan senjata tajam pisau. Berupaya melerai pelaku dan korban, istri dan anak korban justru terkena pisau pelaku. Paman pelaku pun tewas di tempat, sementara istri dan anak korban mengalami luka tusuk. Saat warga mendatangi lokasi kejadian, seluruh korban sudah terkapar bersimbah darah. Usai melancarkan aksinya, pelaku hendak melarikan diri, namun tertangkap warga setempat. Kemudian diamankan ke Mapolres Sampang. Untuk penyebabnya, bahwa tersangka ini sering dimarahi sama si korban ini. Karena masih tersangka, masih ada hubungan keluarga dengan si korban. Korban ini istri, suami, dan anak. Anaknya masih yang paling kecil, umur 10 tahun. Korban kemudian dikebumikan di tempat peristirahatan terakhir, sementara dua korban lainnya dilarikan ke puskesmas terdekat. Kasus kini ditangani Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fahoraman Ainyus melaporkan. Misal wabah demam. Kita perisi kemana tuh? Iya. Ayo perisi kemana? Bukan. Pemirsa, Herianto Mahmud, pria 44 tahun ini terus berteriak dan juga memaki polisi yang akan menangkapnya. Ia tak terima dan juga menolak dibawa dari rumahnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suasana pun kian memanas hingga kedua pihak nyaris baku hantam. Setelah dibujuk, pelaku akhirnya bersedia dibawa ke Mapolres Goa untuk dimintai keterangan. Pelaku diduga menganiaya istrinya pada 8 Januari lalu hingga luka lebam bahkan nyaris buta. Kasus kini dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Menemukan satu kendala karena yang bersangkutan bersikeras untuk tidak dilakukan penangkapan, namun karena kesigapan kami bersama personil dibantu atau di backup oleh Kapolsek Herlang sendiri bersama personilnya, sehingga kami bersama Kapolsek Herlang bersama personil berhasil mengamankan terduga pelaku. Bisa seorang muda tega menghabisi. RP alias Ucok dan I alias Busuk ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjung Duren. Dua orang warga sipil ini ditangkap karena ikut menganiaya Steven, asisten Saipul Jamil, saat proses penangkapan kasus narkotika di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sweater merah marun dan helm. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan kedua tersangka RP dan I mengaku melakukan penganiayaan lantaran emosi karena sepeda motornya ditabrak oleh asisten Saipul Jamil bernama Steven saat melarikan diri ketika diberhentikan polisi. Terhadap kedua tersangka, kami jerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dengan telah diamankannya dua orang warga masyarakat yang terlibat di dalam peristiwa pemukulan dan juga mencaci maki dengan menggunakan kata-kata. Keduanya juga sempat ikut melakukan pengejaran, hingga akhirnya Saipul Jamil dan sang asisten berhasil diberhentikan di Jalan Daan Mogot. Sekali lagi saya minta maaf pada bapak-bapak polisi semua, kami telah memukul driver itu. Karena kami menjadi korban tabrak dari dia dan teman kami ada luka, makanya kami emosi ikut bantu ngejar. Sebelumnya, pada 5 Januari lalu, polisi mengejar dan menangkap Saipul Jamil serta asistennya Steven setelah bertransaksi narkoba. Dari hasil tes urin, Saipul Jamil negatif dari narkoba, sementara sang asisten positif menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu kericuhan